Kita coba melakukan penarikan terlebih dahulu koin atau build dari S-Word ya. Di sini kita jual sebesar 45.000 build atau setara 5,3 US dollar. Kita langsung jual build-nya. Di sini kita lihat kemajuannya terlebih dahulu. Kita lihat di sini riwayat dari yang kita jual ya. Inilah riwayatnya sebesar 45.000 build. Setelah berubah menjadi USDT, USDT inilah yang akan kita cairkan ke saldo dana. Kita tarik semuanya 5,28 USDT atau setara 80.000. Di sini langsung kita cairkan ke saldo dana. Di sini proses dari penarikannya. Oke, di sini sudah sukses proses penarikan ke saldo dana ya. Jika kita lihat di saldo dana, di sini sudah masuk saldo sebesar Rp81.723. Selesai penarikan, langsung kita bagikan kode redeem. Di sini langsung saya buat kode redeem terlebih dahulu. Di sini saya bagikan 2.000 kode redeem. 2.000. Salah, di sini 200. Di sini 100. Di sini 2.000-nya ya. 2.000 build. Pilih harinya, masukkan kode redeem H J T O M. Yang baru melihat channel ini silahkan di subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya supaya teman-teman orang yang pertama yang bisa klaim kode redeem ketika channel ini mengupload video tentang kode redeem. Kode redeem selanjutnya L5LP. Kode redeem pertama sudah kita bagikan sebanyak 2.000 build. Kita masuk kode redeem kedua. Di kode redeem kedua, kita bagikan lagi untuk 100 orang. Di sini kita pilih build, kita bagikan 1.000 build. Silakan masukkan kode redeemnya. Kode redeemnya 25TOMI. Yang baru melihat channel ini silahkan di subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya supaya teman-teman orang yang pertama yang bisa klaim kode redeem. Kode redeem selanjutnya WIR. Oke, kode redeem kedua sudah kita buat. Silakan diklaim langsung kode redeem yang telah kita buat.